Nah, ini tuh apa sih? Ini tuh Carl Punch It. Yang kelihatan kan? Tuh. Ini satu lagi. Ini tuh alat pemotongnya. Kalau ini alat pemotongnya, dan di sini ada pisau-pisaunya tuh kayak ini. Ya gunting-guntingnya gitu sih atau apalah, pokoknya kayak gini aja. Nah, terus untuk yang ini tuh alat bantu sebetulnya. Karena cara kerjanya yang ini itu tuh harus diteken. Tuh, kan kalau kita tekan gini agak susah kan? Lagi harus megangin kertas lah apalah gitu. Jadi kita dibantu pakai alat yang ini. Kita buka ya. Nah, gini. Cara kerjanya itu ada di dusnya sendiri. Nah, seperti ini tuh. Sorry. Nah, step 1, step 2 kayak gini. Untuk gedenya sih alat ini enggak gede karena memang aku tuh butuhnya untuk nama-nama makanan ya, nama-nama kue. Jadi enggak perlu yang enggak butuh yang terlalu besar emang. Dan ini segini, sebesar ini. Ini belakangnya. Terus kita coba ininya ya. Itu tinggal dimasukin aja gini kok, gampang. Tuh. Nah. Ini kita coba ya. Terus kertasnya pakai apa sih? Nah, aku kertasnya pakai ini, transparan stiker. Aku beli di toko buku banyak kok. Kayak gini. Kita coba ya kertasnya. Ini tadi aku udah nyoba satu. Kita coba. Yap. Nah, sebesar ini. Ini ukurannya sih macam-macam kalau di tokonya. Aku belinya di Tokopedia untuk harganya enggak terlalu, aku bilang sangat terjangkau. Karena kalau di toko-toko lain itu udah kurang lebih itu di atas 500-an, ini tuh di bawah 100.000 satuan ya harganya ya, nggak satu paket begini. Nah, untuk ininya itu kalau nggak salah aku beli 65.000 dan ininya 75.000, jangkau lah ya. Tuh, ini gampang banget kok makainya, nyimpannya juga nggak terlalu susah untuk penyimpanannya sendiri karena memang nggak terlalu besar, segede gini. Nah, ini ukurannya. Ini aku kertasnya kertas agak-agak glossy gitu. Nah, aku coba. Sorry nggak ngepas tuh. Nih, kayak gini lah. Nah, lumayan kan? Jadi bisa bikin stiker sendiri, bisa bikin apalah, banyak.